teman-teman. Kami lagi ada praktikum menggunakan mesin CNC ini. Tempatnya di basement CSL loh. Ukuran mesinnya gede banget. Nah, pertama kita impor dulu 3D modeling jam yang sudah dibuat menggunakan SolidWorks ke software Esprit dan jangan lupa disimulasikan. Ribet ya kelihatannya. Tapi tenang, ada Pak Habib yang sudah ahli yang membantu kami untuk menggunakan mesin CNC ini. Nah, ini dia nih, mesinnya udah jalan. Yeay, bentuk jamnya udah terlihat dong. Wah, hasilnya keren banget ya. See you in the next video, teman-teman.